itu pertama kali kita bersama dengan yang bahagia Dr. Fatullah Al-Haf bin Muhammad Azmi. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Doktor, pertama kali kita bersua Doktor ya. Alhamdulillah. Di Raudara Play FM ini, iaitu orang tak apa, kali pertama di Konti Play FM. Jadi saya pun pertama kalilah bersua secara langsung bersama dengan Doktor. Jadi untuk maklumat peringat, Dr. Fatullah merupakan pencerah di KUIP, ya, Doktor? Ya. Alhamdulillah. Masa orang Perak? Ya, asal di Perak, Tapah. Tapah Perak. Orang Tapah Perak jadi, sama kita. Lorat tu ada. Ada. Perak tu ada. Koma, koma. Koma, ya. Balas adalah tajuk ataupun akan dikupas pada hari ini bersama yang bahagia Doktor, iaitu hukum hibah harta. Jadi kalau ada masalah tentang harta, kena dengar lah tu, ya. Ya, insyaAllah. Kena ikuti rancangan kita selama tengah jam ini. Dalam ambil tahu fatwa, insyaAllah Dr. Fatullah akan bersama kita untuk bicarakan hukum hibah harta. Jadi tanpa membuang masa, bagi anda yang mengikuti ketika ini mesti gelombang 102.9 MHz ataupun mesti muka buku ataupun Facebook Play FM, boleh bersama kami melihat sendiri wajah Dr. yang berada di Konti ketika ini. Dan sebelum itu, untuk mendengar terus bersama kami, sekiranya ada masalah boleh hantar melalui Facebook. InsyaAllah kita akan kemukakan Doktor. Sekiranya tak boleh hari ini, hari lain Doktor akan jawab. Ya. Baiklah, buang masa kita silakan Doktor untuk mukadimah awal tentang tajuk kita hukum dan hukum hibah harta ni Doktor. Silakan. Okay. Terima kasih kepada DJ yang bertugas petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati sidang pendengar kita pada petang ini, jadi mudah-mudahan sehat dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Jadi berkenaan dengan hukum hibah harta, iaitu topik kita pada petang ini, jadi dia merupakan satu perkara yang penting di dalam Islam. Ya, apabila hibah ini dia merupakan salah satu instrumen ataupun kaedah untuk kita dapatkan harta. Kadang-kadang ada orang dia nak dapatkan harta tu melalui jual beli, melalui pusaka, melalui macam-macam lah. Dan ada jalan yang betul dan ada jalan yang salah. Kalau nak jalan yang salah, ambil harta melalui rompakan ke, ambil tanpa izin dan sebagainya, itu tidak selari lah dengan syarak. Jadi Allah mengizinkan adanya hibah ini untuk kita dapatkan harta melalui seseorang individu kepada seseorang yang lain. Cuma dia adalah dia punya hikmah kenapa hibah itu diadakan. Jadi berbalik kepada hibah ni, dia sebenarnya dia adalah alternatif kepada pengurusan harta, terutamanya apabila boleh pengurusan harta ketika hidup dan dalam masa yang sama dia adalah pengurusan harta selepas mati. Jadi bila selepas mati ni, ada orang ni dia pergi kepada pusaka saja. Dia ingat kalau dia meninggal pergi kepada pusaka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kaedah, iaitu melalui hibah. Hibah ni contohnya kalau dia nak berikan harta dia tu kepada anak dia. Berikan kepada anak dia. Jadi anak dia ni dia tahu ataupun dia berikan kepada isteri dia. Jadi kita namakan tu sebagai hibah. Jadi kalau misalnya pada hari ni suasana semasanya, kalau pusaka, pusaka ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan dia punya pikiran dia, pembahagian dia. Tetapi kalau hibah ni dia tidak tertakluk kepada hal tersebut. Jadi maknanya sesiapa pun kita nak bagi kepada waris ke, bukan waris ke, ataupun kita nak bagi kepada sesiapa pun tidak menjadi masalah. Itu kelebihan hibah ni lah berbanding daripada pusaka ataupun sebagainya. Jadi kita pun keliru. Di antara pilihan-pilihan yang ada tu, wasiat, faraid, hibah dan sebagainya tu, mana yang paling afdal sekali? Jadi apabila melibatkan harta ini, para ulama dia memberitahu bahawa yang paling afdal sekali adalah mana yang paling bawa maslahah kepada contohnya keluarga kita. Sekiranya kalau kita beranggapan dengan pusaka ni nanti bergaduh adik-beradik, bergaduh anak-anak, lepas tu dengan urusan turun naik mahkamah dan sebagainya,
dengan kita nak tinggalkan isteri misalnya. Rumah kita nak tinggal pada isteri, kita pun kesian dekat dia. Yeah. Jadi kalau rumah nanti bila pusaka kena jual dan sebagainya, jadi ada bila ada pilihan yang lain tu, iaitu melalui hibah. Jadi dalam bila masih hidup tu bolehlah untuk dia nak berikan rumah itu contohnya kepada anak dia yang susah ke. Contoh dia ada berapa orang anak. Jadi ada anak yang dah ada kerjaya, ada anak yang tolong dia dekat bendang misalnya. Jadi daripada rumah tu dijual untuk pembahagian, maka lebih baik dekat situ dihibahkan. Dan hibah ini adalah satu pemberian. Dia boleh juga kita panggil dia sebagai sedekah. Tetapi sedekah ni tujuan dia lain pula lah. Bila sedekah ni kita nak bagikan harta tu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bagi pada orang miskin dan sebagainya. Ada juga pemberian hadiah. Hadiah. Tetapi hadiah ni disebabkan rasa sayang, kita nak memuliakan seseorang, jadi kita bagi hadiah. Tetapi hibah ni ada situasi dia. Yang mana hibah ni terutamanya apabila susah sangat, bila dah meninggal nanti seseorang tu, seorang ayah misalnya meninggal nanti, payah nak tukar nama, nak ni apa semua, jadi dia bagi pada salah seorang anak dia ataupun dia bagi kepada isteri dia. Jadi itu peranan hibah tu. Peranan hibah sebut. Dan hibah ini dari sudut dia punya apa hukum dia? Hukum dia adalah sunat. Sunat. Dan digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada Quran, dalil Quran, dalil hadis dan daripada ijma' itu sendiri. Jadi kat sini dia punya ni sama jugalah macam wasiat apa semua, dia ada dia punya dalil-dalilnya yang diperakukan lah oleh syarak. Berdasarkan contohnya satu daripada firman Allah, wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dan mendermanya, maknanya pemberian itulah, pemberian tak kira lah derma ke hibah ke hadiah ke, seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabatnya. Jadi hibah ni lebih kepada kaum kerabat. Kalau anak-anak yatim kepada derma, diistilah sebagai derma. Dan orang-orang miskin, orang yang terlantar di dalam perjalanan, kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Jadi itu di antara teras berkenaan dengan hibah. Ya, itu dia. Jadi dah, Ustaz dah kupas dalam kalimah awal tentang maksud hibah tu, tentang kalimah hibah. Jadi bagaimana dengan hukum dan persyaratan hibah ni, Doktor? Okey. Kupaskan. Jadi persyariatan ini dia adalah salah satu daripada perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam solat, solat fardu ke solat sunat ke, dia ada asasnya di dalam agama itu sendiri. Jadi tidak menjadi masalah kepada kita sebab setiap orang ini berbeza dia punya situasi dia. Ada orang sesuai dengan wasiat. Ada orang situasinya sesuai dengan faraid. Tetapi ada orang dia sesuai dengan hibah. Contohnya bila kita mencarum takaful misalnya. Plan untuk takaful, bila kita mencarum tu, kita tinggalkan keluarga kita, isteri kita tak bekerja, jadi kita pun kira-kira congak balik, kalau dia meninggal ni dia tak tinggalkan apa-apa kepada isteri dia. Jadi dia mencarum. Jadi bila mencarum tersebut, dia nak target isteri dia akan dapat selepas kematian dia RM500,000 misalnya. Jadi dia ambil lah package tu. Jadi bila RM500,000 ataupun RM1,000,000, jadi dia dah hibahkan dekat situ. Dia hibahkan kepada isteri dan anak-anak dia. Jadi dia tak risau dah. Maknanya dalam masa 10 tahun, mungkin dia punya pembelanjaan bulanan dia RM2,000, RM3,000. Jadi dia dah dekat situ. Jadi dekat situ, itu antara kaedah yang diberikan oleh agama untuk dipilihkan untuk kita lah. Sebab dia tidak seperti mana solat.
Kalau solat ni tak ada pilihan. Mesti kena solat fardu tu, kena buat lah. Tak ada lah. Kita nak pilih solat ke nak kerja, tak boleh lah. Mesti kena solat. Tetapi bila melibatkan pengurusan harta ni, ada pilihan. Ada keluasannya di situ lah. Jadi bila melibatkan hibah ini, kita kena berhati-hati dari sudut rukun dia. Sebab bila biasanya kita ni orang Melayu, kita gunakan konsep hibah ni, kita nak berikan. Contohnya kita nak berikan pada isteri kita kan, harta kita nak pergi, ataupun kepada salah seorang daripada anak kita yang yang susah misalnya. Jadi dalam hal ini rukun dan syarat tu mesti kena perlu patuhi. Sebab ada terjadi bila pemberian tu dibuat, tiba-tiba dapat pertikaian di mahkamah. Jadi dia beri dah rumah tu kepada isteri dia, tiba-tiba mungkin ada keadaan yang mak mertua dia tak puas hati dengan dia. Tak puas hati. Ini pun kisah-kisah yang benar juga. Ya, benar. Yang terjadi dekat sebahagian orang ni. Jadi bila mertua ni dia tak puas hati dengan menantu ni tadi, jadi dia nak hak dia. Contohnya rumah tu tadi, dia nak hak dia sebab dia dapat 1/6 tu. Jadi bila mungkin dia tak ada rasa apa sangat, tapi bila adik-beradik dia, dia ada anak lelaki, anak lelaki ni yang mewarisi semua baki. Kira tak pergilah kepada adik-beradik semata tadi. Jadi tengok-tengok nilai balik, rumah tu harga sejuta. Sejuta ni maklum lah. Banyak kan? Banyak tu. Jadi mak mentua ni daripada mula-mula tak ngam tu. Tapi rasa nak halau ni ai kesian juga. Kan isteri, bekal isteri kepada anak dia. Jadi bila dalam keadaan macam tu, siapa yang hasut? Adik-beradik. Adik-beradik si mati pula hasut. Si mak ni kena minta tu. Itu hak mak tu. Rigut pusaka tu. Jadi dekat situlah kita peranan kepada hibah ni tadi. Jadi hibah ni apa dia? Mestilah dalam keadaan bila kita nak berikan tu, kita mesti kena berlakunya serahan. Itu syarat dia. Syarat hibah tu. Hibah tu. Mesti berlaku serahan. Maknanya kalau nama tu, kita tukar nama siap-siap. Tukar nama kepada isteri tu misalnya anda. Jadi kita bila kita tukar nama tu, jadi kat situ berlaku serahan tersebut. Tetapi kalau tak berlaku, tiba-tiba dah meninggal si suami dia tadi, nama tak tukar lagi. Tak tukar. Bila tak tukar, tiba-tiba si siapa ni yang tak puas hati, waris tak puas hati, jadi dia boleh petikaikan di mahkamah dan boleh ditarik balik pemberian tersebut. Jadi antaranya mestilah mesti adanya penerimaan lah dekat situ. Kalau tanah ke hartanah, aset dan sebagainya, mesti ada pertukaran nama tu kepada geran tu sendiri. Kalau yang boleh pindah milik tu tak apalah kan, mana kita serahkan dekat dia ataupun sebagainya. Dan syarat-syarat ini perlu di terutamanya yang penerimaan tadi, supaya tidak berlaku pertikaian lah di kemudian hari. Itu tentang termasuk dengan rukun dan syarat hibah ya doktor. Untuk pengetahuan pendengar yang bersama kita. Baiklah, kita berhenti rehat seketika doktor, supaya kita tersambung balik mungkin tentang hukum pemeriksaan apa balik dan apa dan juga pembatalan hibah ni. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Every breath I take, and how
promise you I'll give it to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you. Until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now alone, I realize what I was missing by being far from you. Rancangan Ambil Tahu Fatwa di Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Baiklah, peringat setia Play FM, kita kembali lagi dalam rancangan Nabi Tahu Fatwa bersama dengan bahagia Dr. Fatullah Al-Haq bin Muhammad Asni, iaitu di bawah tajuk hukum hibah harta. Tadi kita dah dengar doktor beritahu mengenai hibah dibagi ke sebenar doktor. Jadi nak tahu jugalah tentang hukum penarikan balik ataupun pembatalan hibah ni pula. Ada bagi dah, tapi nak tarik balik dan nak batal pula ni. Macam mana ni doktor? Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada DJ dan sidang pendengar sekalian. Baik, berkenaan dengan penarikan balik ataupun pembatalan hibah ni. Mungkin ialah bila hibah ni dia sesuainya ibu bapa lah ataupun keluarga yang berikan kepada keluarga terdekat tu. Kalau nak bagi kepada badan kebajikan, kita panggil dia wakaf ke wakaf, sedekah dan sebagainya. Jadi hibah ni
had tu lah biasanya suasana dia. Jadi tiba-tiba tersilap pula pagi. Kan, dia tengok ada ahli keluarga, salah seorang daripada ahli keluarga tengok macam okey, baik. Nak bagilah dekat dia. Tiba-tiba berubah. Jadi nakal ke, jadi apa ke, kita pun tak tahu. So macam mana dalam keadaan tersebut. Okay. Dalam keadaan ni, para ulama dia bagi tahu boleh untuk ditarik balik sekiranya ibu bapa tu dia bagi harta dia tu kepada anak dia. Dia bagi kepada anak dia. Jadi bila contohnya kita nak, kita dah bagi dah harta tersebut dekat anak kita tu. Jadi ibu bapa ni dia boleh tarik balik. Dia boleh tarik balik. Tetapi kalau dia bagi selain daripada anak dia, dia tak boleh tarik balik. Maknanya kalau dia bagi contohnya dekat kawan dia, contoh dia bagi dekat sedara mara ke adik-beradik dia, had tu tak boleh tarik balik. Maksudnya kalau dah berlaku serahan, automatik dah menjadi pemilikan orang lain. Tapi kalau serah pada anak, selagi mana anak tu dia tak wakafkan, dia tak jual, dia tak apa semua, milik anak dia seorang je. Jadi kat situ mak ayah dia boleh tarik balik lah. Boleh tarik balik sebab mungkin anak dia ni bila dah dewasa sikit, yalah kita pun maklum lah kan, nakal dan sebagainya, jadi nak jual ke apa menyebabkan had tu lah. Cuma kalau selain daripada anak ni, tak boleh. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, al-a'id fi hibatihi kal-kal yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya. Jadi dalam hal ini larangan lah bila kita nak bagi. Jadi saya nak bagi dekat ni kan, jadi saya nak ambil balik, tak boleh lah macam tu. Bila dah serah tu, serah saja kan. Baik, itu dia tentang hukum menarikkan balik. Jadi bagaimana pula dengan kadar harta yang boleh dihibah ni, Doktor? Okey, kalau harta hibah berkenaan dengan hibah ni, dia special sikit. Dia special sebab kalau wasiat ni dia ada, contohnya kita nak, kita nak serah time kita hidup ni, kita nak urus juga. Ni kita kata ni lah, dia ada anak apa semua ni, dia nak wasiat. Tapi kalau nak wasiat tak boleh. Sebab wasiat ni dia ada peraturan dia lah. Dia punya peraturan dia mesti bukan waris. Dia nak wasiat tu bukan waris. Kalau waris yang ada yang masuk dalam faraid, tak boleh. Sebab had waris tu dah ada dalam faraid. Lepas tu individu tertentu dan kadarnya pula tertentulah, 1/3. Itu wasiat. Kalau pusaka lagi lah, dia lagi detail lah dia punya pembahagian tu. Cuma hibah ni dia tak ada had. Maknanya kepada sesiapa pun dia nak bagi pun tak apa, kadar maksimum pun tak apa. Cuma dekat sini para ulama dia bincang. Contohnya bila kita nak hibahkan kepada anak kita. Jadi bila kita nak tengok hibah kepada anak kita ni, kita kena tengok situasi. Kalau ada anak yang tak sama, contoh ada yang kerja hebat, kakak dengan abang dia kerja hebat, rumah dah ada apa semua, tinggallah anak bongsu ni kerja dengan dia. Tolonglah dekat kedai dia, runcit ke bendang dia ke apa ke, jaga dia. Yang mak ayah apa ni, abang kakak ni duduk jauh dah. Johor, di KL apa semua tu. Jadi kesian anak bongsu ni, tak ada rumah, tak ada apa semua. Jadi bila dalam keadaan macam tu, boleh untuk dia berikan hibah itu kepada anak dia yang bongsu ni tadi, walaupun persamaan tu yang asal. Maknanya kena beri sama banyak, tetapi dalam keadaan tertentu boleh, selagi mana dia tidak sehingga menzalimi lah si anak tu tadi. Itu dia, Doktor ya. Jadi boleh terangkan tentang hibah bersyarat pula ni, Doktor. Ada hibah bersyarat kan? Iya. Baik. Hibah bersyarat ni dia, ialah bila menceritakan berkenaan dengan hibah bersyarat ni, sebab situasi sekarang ni mencabar. Situasi sekarang ni sangat-sangat mencabar. Bila contohnya faraid ni, ialah dulu tak ada masalah. Sebab syariat yang Allah turunkan ni cantik dah. Jadi kalau dulu ni hartanah, aset hartanah ni tak berharga.
Sebab orang boleh teroka. Kan? Orang Arab dulu ke apa, dia boleh teroka. Tanah tu padang pasir pula lagi banyak lah. Ya, luas. Kan? Luas apa semua. Jadi tak apalah yang ada harta ni, dia buat pembahagian apa semua. Jadi si anak ni boleh pergi kat tempat lain, teroka tanah, buat rumah dekat situ. Dan rumah dia pun simple-simple je. Kalau kita pergi negara Arab pun rumah petak je. Bumbung pun tak ada. Kan? Jadi bila kita nak bagi sekarang, contohnya kita biasanya kalau hadiah ni tak kecil-kecil lah. Tapi hadiah hibah ni biasa rumah kan, benda yang besar, tanah. Tapi bila dalam keadaan masa yang sama, kita nak yalah senang di kemudian hari. Sebab bila faraid ni proses dia panjang. Kalau dulu tak macam ni lah, ni turun naik mahkamah pun semua sekali susah. Jadi menyebabkan tu 90 bilion harta umat Islam beku disebabkan proses. Jadi antara yang memudahkan alternatif yang ada hibah lah. Hibah bersyarat ni. Baik, jadi hibah ni bila contoh kita nak bagi geran tanah kepada anak apa semua, tiba-tiba kita nak tukar nama tu. Kita nak tukar nama. Dah tukar nama, tiba-tiba anak ni pula jual pula rumah tu. Sebab dia dah ada dah rumah, nama dia apa semua, dia jual. Jadi mak ayah budak ni tadi terpaksa kena tinggal dekat rumah orang tua. Sebab masalah tu tadi. Masalah tersebut. Jadi bila dalam hal ini para ulama semasa, pada asalnya memanglah tak dibenarkan sebab pemberian tu tanpa syarat. Itu sebab kerelaan hati untuk kita beri. Tetapi syarat ni timbul disebabkan suasana semasa ni. Semasa. Contohnya apabila dalam fatwa misalnya yang dikeluarkan oleh hukum perundingan, jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan dan majlis penasihat syariah suruhan jaya sekuriti dan bank negara memberikan kebenaran untuk membuat hibah bersyarat ni. Mana hibah bersyarat ni macam mana dia berlaku? Kita berikan harta itu kepada keluarga kita, salah seorang daripada keluarga kita, tetapi berkuat kuasa dia selepas mati. Maknanya selagi mana pemberi itu hidup, tak ada kuasa yang mutlak. Contohnya si yang kita hadiahkan ni, hibahkan ni, nak jual ke nak apa ke. Dan surat itu boleh dibuat di mana-mana sekarang ni. Banyaklah konsultan-konsultan yang boleh buat perkara tersebut. Ada dibuat. Jadi kalau contoh yang paling terdekat sekali, takaful lah. Bila ada caruman, adanya hibah dekat situ. Jadi macam saya ceritakan tadi, itulah dah berleluasa lah berkenaan dengan konsep hibah bersyarat ini. Jadi dia memudahkan kepada kita lah sebagai umat Islam untuk menguruskan harta kita, terutamanya bila kita meninggalkan harta kepada keluarga kita. Itu dia. Mungkin jelas sedikit lah kepada pendengar-pendengar setia Play FM, di mana maksud hibah bersyarat tadi yang doktor jelaskan, supaya tak timbul kepada ibu bapa tu tadi tak ada rumah tempat tinggal. Kan? Dah bagi dah, dia kata dah nama dia, dia boleh jual kan. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu yang ditunjukkan hibah bersyarat. Baiklah, kesimpulan akhir sebelum kita berpisah dalam rangkaian Ambil Tahu Fatwa, doktor, mungkin rangkuman daripada keseluruhan tajuk kita, hukum hibah harta ni, doktor, silakan. Baik. Jadi tinggal satu poin tadi yang selain dibenarkan oleh apa ni, berapa jawatan kuasa fatwa tadi dan resolusi hukum, ada juga dibahaskan di mahkamah, dan mahkamah hakim-hakim syara'i juga membenarkan perkara tersebut lah, hibah bersyarat tu. Baik, berkenaan dengan kesimpulan perbincangan kita pada petang ini, jadi apabila melibatkan harta ini, perkara yang dia tidak sama dengan urusan ibadat. Bila ibadat ini Allah dah tentukan kaifiat dia macam mana, mengikut kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa keutamaan dia ada. Solat fardu, kita tak ada pilihan yang lain. Nak solat fardu ke nak solat sunat? Kan mesti dalam keadaan tu kita kena solat fardu. Hatta walaupun kita solat sunat beribu rakaat pun, tapi kalau kita tak solat fardu, tak jadi. Tak jadi. Tapi bila melibatkan harta ini,
adanya pilihan. Yeah. Adanya pilihan di sana yang Allah berikan. Contohnya dalam hal pengurusan harta kita tadi, contoh kalau kita keadaan kita sesuai dengan hibah, kita pergi hibah. Kalau kita sesuai dengan wasiat, kita pergi wasiat. Mm-hmm. Dan ada orang situasinya sesuai dengan faraid. Contohnya tak dan nak uruskan harta tu waktu hidup. Jadi ketika itu faraid lah jalan dia. Tetapi dalam hal ini Allah nak suruh pada kita tak naklah berlaku macam-macam yang berlaku pada hari ini lah. Pada zaman sekarang ini berlakunya perebutan, pergaduhan, yang mana kalau harta umat Islam ni beku sebanyak berapa sekarang ni 90 bilion, dia merugikan umat Islam. Dia sangat merugikan umat Islam. Jadi kat sinilah kita perlu mengambil berat dalam pengurusan harta itu supaya dia diurus dengan baik. Wallahualam. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih tadi saudara, kita telah bersama yang bagi Dr. Fatullah Al-Haq bin Muhammad Asni, itu pensyarah Quds dan juga ahli majlis fatwa negeri Perlis, doktor ya, yang bersama kita pada petang ini membicarakan tajuk hukum hibah harta. Jadi semoga bermanfaat untuk semua pendengar yang mengikuti siaran kita dan juga melalui Facebook, doktor ya, ya, yang bersama kasih, kita ketika ini alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi doktor di lain waktu siaran insyaAllah, dan rancangan kita fatwa atau lain-lain rancangan. Baiklah saudara, sampai saja dapat kita bersama. Sekian dulu dari saya, Jeramli. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama DJ Mala dalam Sembang Selampis selepas ini. Ikuti rancangan Ambil Tau Fatwa di Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 minit petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Habibillah, salatullah, salam.